channel Otomax. Dan pada kesempatan siang kali ini kita lagi kedatangan Honda HR-V generasi pertama, ya, generasi yang lama. Jadi karena yang baru udah ada, baru rilis. Modelnya sih menurut gua yang baru pasti modern. Cuman kalau untuk secara dari kaki-kaki fender, gua ngeliatnya yang baru itu rada aneh ya. Apalagi belum diganti velg tuh, aduh masih jelek banget. Tapi cuman untuk yang ini menurut gua juga nggak jelek sih, mobil bagus ya kan. Makanya dia panjang banget ya. Untuk dari desain ini untuk keganti model yang baru ini cukup panjang juga di kelas mobilnya. Jadi dan untuk yang varian baru apa yang ini ya nggak banyak aneh-aneh, jadi hanya dari awal hanya sampai 5 tahunan ya kurang lebih itu masih gitu-gitu aja. Jadi karena memang modelnya bagus ya, jadi nggak perlu yang ditambahin. Honda itu kan nggak banyak tambahin embel-embel gitu ya, emblem-emblem gitu, beda dengan Toyota ya. Biasanya kan kalau ada ganti tahun dia tambahin aksesoris gitu. Kalau Honda itu benar-benar ciri khas dia tuh biasanya selalu clean ya, kecuali yang RS ya, tapi nggak serame kayak punya Toyota biasanya ya. Oke, dan pada kesempatan gue mungkin nggak akan bahas terlalu panjang, cuma setelah itu karena yang reviewer YouTube untuk mobil-mobil itu sangat banyak. Yang gue review adalah lebih ke velg dan ban, kaki-kaki pastinya. Jadi pada kesempatan yang ini HR-V merah ini mau digantiin velg BNZ yang bronze, Groza. Jadi kenapa ya, kalau anak-anak GDM gitu-gitu dia velg-velg dari si garasi drip itu bener-bener GDM banget kan untuk stylenya ya. Jadi ketika kita ya ngefans sama kayak semacam ya influencer tertentu lah, biasanya kita akan berusaha untuk ngikutin apa yang jadi style dia. Jadi contohnya ini mungkin si pemilik jika pakai velg BNZ itu mungkin akan lebih ada kepuasan tersendiri ya, selain dari memang modelnya juga bagus dan kualitasnya juga bagus, finishingnya juga bagus. Jadi ada kepuasan tersendiri ketika kita gunain apa yang diciptain, apa yang dibuat oleh si orang yang kita fans tadi ya, kita ngefans kepada dia gitu. Jadi mungkin ada satu kepuasan tersendiri. Dan mungkin sedikit informasi, velg ini, mobil ini udah diceperin karena udah pakai bare aftermarket. Pokoknya warnanya biru. Nah kalau yang biasanya kan gue liatnya ada hijau ya, hijau itu tan gitu kan, terus yang hitam dusnya merah itu EBA. Ini yang gue tahu. Cuman ini udah dituruni shockbreaker repairnya, jadi udah kelihatan pendek. Dan ini pakai DNZ Groza warna bronze, masuk warnanya si merah ini ke bronze ya. Cuman gue akan sedikit, kenapa gue pegang-pegang ini dari tadi, ini adalah Spicer aftermarket ya, sah-sah aja dipakai, bisa-bisa aja ya kan. Cuman kalau untuk dipakai jangka panjang gue gak recommended sih sebenarnya. Gue akan recommended tetap bikin Spicer Noh yang memang khusus, jadi lubang-lubangnya itu pun khusus 5x114, kebetulan ini 5x114 kan. Jadi gue akan buatin, kalau di gue ya kan, buatin khusus, ditambah lagi sen, jadi bukan yang seperti ini. Jadi ya bisa-bisa aja, normal-normal aja, tapi kalau untuk pemakaian jangka panjang ini gue gak recommended. Kayak contohnya aftermarket dibuat lubangnya banyak, jaraknya ini di mil, jadi kan terus ini ditipis-tipisin seperti itu, ini ada lubang-lubang ini. Nah ini kan pasti akan mengurangin kekuatannya seperti itu. Ditambah lagi emang orang Indonesia kreatif, dimasukin lagi lah ini centering plug ya. Nah cuman ini kan ada selah, jadi akan ada gap kecil sekali sih emang itu kan. Jadi apa artinya, ini memungkinkan untuk pecah ya, kayak gitu ya, karena ini ngepasin centering. Karena ini pakai velg aftermarket, jadi center hole-nya tuh lebih besar. Jadi mau nggak mau harus pakai centering, itu udah harus wajib, hampir aman. Dan cuman kalau untuk ini gue sih kurang recommended sebenarnya, karena ini ada gap, intinya ada gap ya. Jadi akan ada tongolan yang sesuatu yang nongol. Emang ini udah kreatif juga sih, udah ditipisin setipis mungkin, bisa aja. Cuman kalau ini kejepit makin itu kan kemungkinan untuk pecah ada ya di dalam si itu. Kalau pecah copot, nah itu kan repot bahaya ya. Jadi gue akan saranin pakai Spicer Noh yang kita langsung custom. Kebetulan kita punya mesin bubut, kita juga bisa buat ini kalau mau, ownernya mau. Jadi masuk ke DNZ, DNZ kan harus custom lagi. Jadi biar benar-benar ngepas si Spicernya tadi, kita bisa provide. Nah cuman belum tahu ini nanti tetap mau dipasang yang ini atau nanti kita bisa bantu buatin untuk yang lebih safety pastinya. Ya ini sedikit
sharing dari gua, ini bisa, nggak ada masalah. Untuk jangka panjang mungkin baru akan ketemu ya, tapi kalau untuk sebentar-sebentar buat temporer mesti mungkin nggak apa-apa lah. Tapi kalau orang yang hobi gonta-ganti velg mungkin ya bisa jadi nggak masalah juga, karena cuman sebentar ya gitu, nah, seperti itu. Jadi ini bukan, gua nggak rekomendasi kalau gua, jadi cuman ya itu aja. Dan tonton terus hasil-hasilnya udah terpasang di mobil ini untuk BZ Grossa. Tonton terus video ini. Nah, teman-teman, jika kalian ada saran ataupun kritik, silahkan isi di kolom komentar bawah. Dan untuk harga, kalian bisa cek langsung di automek.store. Ya, di sana bisa langsung cari, bisa cari barang yang kalian mau, dan harganya pun kelihatan. Jadi kan suka di YouTube, di komen-komen di YouTube biasanya masih suka ada yang nanya harga. Gak apa-apa sih sebenarnya. Cuman biar kalian juga langsung bisa lihat gitu, itu sebenarnya bisa langsung automek.store. Bisa cek di sana di website kita, di official website kita. Atau tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mau konsultasi atau mau nanya-nanya dulu segala macam, kalian juga bisa langsung tekan tombol WA-nya di website kita. Nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah sungkan-sungkan, jadi apun ataupun nggak jadi ya, kita tetap layanin Anda dengan sepenuh hati ya. Terus jika kalian misalkan udah beli terus ada kendala masalah pemasangan ataupun ada kendala apapun itu, kalian boleh juga kontak kita, nggak ada masalah. Kita akan selalu berusaha untuk support kalian. Intinya kan kita akan memajukan dunia modifikasi mobil, khususnya di velg dan ban untuk saat ini. Dan gak lupa juga, kita juga akan launching untuk memenuhi hobi kalian. Kita akan, ya, hobi-hobi ganti-ganti warna. Kita ada workshop kita juga untuk pemasangan wrapping. Misalkan kalian bosen dengan warna mobil kalian, bisa langsung DM di Instagram kita atau YouTube kita, ataupun langsung WA juga bisa. Untuk pemasangannya kita bisa lakuin di workshop kita sendiri yang saat ini area kita ada di Gading Serpong. Jadi untuk stikernya pun kalian bisa by request ya. Jadi intinya kita ada wrapping saat ini ya. Untuk namanya beda dari Automek, cuma masih Automek Group juga, yaitu Meta Auto Wrap ya. Oke, mungkin sekian dulu video dari gua. Tonton terus hasil akhirnya. Mudah-mudahan video ini kalian suka. Dan jangan lupa tombol lonceng ke atas, tombol jempol ke atasnya, atau dan lonceng, nyalain loncengnya juga. Dan jangan lupa pastinya subscribe, share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next vlog. Bye bye. Yeah.